Hai guys, balik lagi ke channel Tegen. Sekarang aku sama Mama. Aku sama Mama lagi mau jalan. Ini hari kosong kita. Kita lagi mau coba keliling-keliling aja, ngedate di mana sih di Jakarta ini tempat ngedate buat anak sama ibu yang masih seru. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Coba kita lihat-lihat dulu mau di ada tempat yang bagus apa ya. Jadi akhirnya kita habis keliling-keliling di daerah-daerah sini, akhirnya kita nyampe juga di Ardent. Jadi aku lagi di posisi chill banget, aku lagi pengen nyantai banget. Ya biasalah, kayak aku udah mulai agak tua, bukan tua sih. Jadi udah mulai banyak masalah gitu, aku paling enak sih sharing sama mama sih. Masalah gak biasa kan? Iya sih, gak tau lah. Masalah biasa. Yaudah kita minum dulu ya, aku mau pesan. Aku mau pesan tadi yang sinful coklat apa gitu ya. Sinful coklat Nutella, belakangnya lagi. Yang ini mah, sinful black Nutella coklat. Ini tuh enak tuh. Ada coklat ice cream, fresh milk, cocoa, hazelnut, sama Nutella. Kalau mau yang mana? Udah, ayo buruan pesan. Gimana mah jadinya pesan apa? Aku yang ini aja. Mama yang. Wih, brownie avocado. Yes. Waduh, mantep banget. Oke. Okay. Itu pas banget sih menenangkan kayak kopi, terus kafenya suasana begini. Bagus sih tempatnya ya. Kayaknya kan kafe kekinian banget. Tempatnya oke okay ya buat anak muda. Tapi hari ini Mama jadi muda karena Mama lagi ngedate sama anak-anak. Keluar deh makanan pertamanya, brownie avocado. Lihat tuh ada es krimnya, bawahnya brownie, sampingnya ada espresso. Nice. Nah, lihat deh, punya mama. Oh my god, keren nih. Ya. Kayak classy banget gitu minumannya. Ini apa tadi ya? Brownie avocado ya. Jadi, ini ada es krim dan ini espresso. Bawahnya itu ada brownie. Oke. Okay. Kalian mau lihat punya aku? Ya. Sinful black chocolate apa ya, Nutella. Oh my god, gila. Ini ada Oreo, ini ada kayak biskuit gitu, ada mesesnya warna-warni, terus ini pinggirnya ditempelin kayak biskuit lagi, terus bawahnya ada itu. Aku langsung pengen banget ini. Oh my gosh. Yaudah yuk. Gila, aku liat ini sih langsung parah sih, langsung indah banget sih. Yep, minum yuk. Ayo. Jadi kita di sini, aku mau jalan curhatnya sama Mama. Enak. Tapi ini enak banget. Aku gak ada kesalahan untuk beratnya buat Mama. Parah. Kalau Mama punya berarti harus di satu-satu ya. Iya. Yeah. Harus dikasih ininya ya. Wow. Ini belajar minum kopi dari Papa Lukmin. Ada browniesnya. Jadi dia ada browniesnya, terus ada vanilanya. Tadi udah disiram sama espresso. Gimana rasanya? Enak banget. Enak banget nih. Kamu cobain deh. Enak banget. Manis dan ada pahit-pahitnya. Jadi aku juga mau cobain kopi. The best. Enak kan? Aku ketemu manis, gabungan manis sama wangi kopi itu benar-benar kayak benar-benar kayak meleleh gitu rasanya. Aduh, benar-benar kan juga. Wih, mantep kan pilihan mama kan? Mantep. Cobain pilihan aku dong. Oke, okay. Kamu dulu tadi sudah. Oke, okay. Kayaknya menarik juga itu
manis-manis tuh bisa melelehkan hati yang gundah, hati yang lagi galau. Hibur lah kalau misalnya kalian putus atau apa. Aits? Kok? Kok bisa ada putus? Jadi masalah. Kenapa tuh? Gila. Ah. Parah sih ini, tapi ini pasti banyak banget gulanya. Tinggal di mana? Ini pasti banyak banget gulanya. Ini enak banget sih. Kalau aku boleh jujur ya, aku lebih suka. Mama belum cobain ya? Hmm, udah nggak pan krimnya. Tapi ini perlu banget kayaknya minumnya gimana? Ajar aja mama. Gitu. Gimana? Berasa enak? Biasa aja. Mau tau nggak ini alasannya ada bisnisnya apa? Buat begini. Emang bisa disedot? Bisa aja, siapa tahu. Bisa. Ini penemuan baru, kalian pakai biskuit yang bentuknya silinder itu bisa jadi sedot. Jadi ini enak-enak ya, kayak ini. Besoknya aku mau lagi dong, mas, perang. Perang enak. Ya tapi kita nggak berasa kita sama-sama baju. Iya ya, kemarin dong. Guys, ini adalah peristiwa yang jarang-jarang banget nih bisa makan sama anak. Soalnya sekarang udah sibuk. Iya, sibuk kerja kan. Ya, jadi cocok juga kalau dibilang acara hari ini adalah date sama mama. Iya, dan memang waktu date ini penting ya. Karena aku akhir-akhirnya berasa jauh dari mama. Sibuk, yang udah mulai kerja sibuk. Terus yang udah punya senderan sibuk. Ini tukeran lagi. Aduh, tukar beras. Tapi emang mama ini the best banget sih. Terus curahan hati bukan cuma buat aku tapi buat cici aku juga. Kita sering banget curhat sama mama. Serangan dong. Enak. Tapi benar sih katanya. Kalau lagi stres kayak pikiran, coklat itu bisa membantu menenangkan emosi lagi. Jadi bisa membantu melawan stres. Parah sih. Jadi relieving ya. Banyak minum. Stres relieving. Jangan banyak minum coklat tapi nanti bisa diabet. Tapi ini. Kalau jangan banyak minum gula. Jenis kopi apa ya asli? Oh, aku lupa. Oke, naik apa? Apa yang tadi minum kopi ya? Enggak. Hari ini adalah waktunya mama dan anak. Jadi enggak ada bapak. Mother and son. Jadi enggak ada bapak, nanti bapak nanti dulu belakangan. Kemarin-kemarin kan suami kan udah bareng-bareng. Iya. Katanya teman-teman pada bilang mamanya mana ya? Dia banyak yang nyariin mama. Makanya sekalian deh aku juga mau ngobrol sama mama. Kalian kalau curhat biasanya sama siapa? Komen di bawah. Kalian komen di bawah ya. Jadi hari ini ngedate kita acaranya ngapain? Kita udah ngopi, kita udah have fun, kita habis ini kemana? Pulang ya. Masa pulang? Pulang masih bentar banget dong. Jangan lama-lama. Mau ke itu mall ya, temenin mama ya. Kan jarang, mama tuh suka lihat ya orang-orang di mall tuh ada ibu-ibu, ada anak laki yang temenin. Nah, kamu juga gitu dong. Yaudah, temenin mama belanja, kita berdua ya. Beliin mah, aku beliin apa? Asik. Oke, yaudah. Aku mau ngabisin waktu bentar ngobrol sama mama. Kita ketemu di lokasi berikutnya. Ya. Kita di mana mas sekarang? Nah, kita udah sampai di mall. Ayo, mau nyari sesuatu. Aduh, masa aku mesti nemenin belanja ya, juga? Ya ampun, namanya dong sekali-sekali. Akhirnya tercapai juga, pergi ke mall ditemenin anak laki-laki. Aku mau kabur nanti tengah-tengah. Masuk kabur gimana sih? Sebentar doang kali. Awas lama-lama ya? Iya, gak lama. Nyari-nyari sepatu dulu ya. Kayaknya gak mau yang ada haknya buat sehari-hari capek. Duh, aku jadi kameramen artis nih.
Ya artis mau beli apa? Waduh. Ayo, berikutnya. Harus sabar kalau temenin mama itu belanja harus sabar ya. Baru masuk sini aja berapa lama udah mulai ngantuk. Aku tidur dulu ya. Mama pasti lama belanjanya. Tidak. Akhirnya selesai juga. Terima kasih ya. Pengalaman sih lain kali kalau misalnya ngedate sama orang sama apa? Mama kayak begini. Capek banget sama. Kamu masih ingat enggak ketika kamu masih kecil, mama yang nganterin kamu. Ayo. Tapi aku enggak pernah minta belanja di tempat kayak gini. Tapi masih kecil ya nyari sepatu, nyari baju buat kamu. Nah, sekarang gantian lah. Ya kan? Setuju enggak, guys? Ya udah, mah aku temenin aja deh. Jarang-jarang. Terima kasih. Jarang-jarang aku udah kerja bisa kayak gini. Yes. Oke, jadi thank you banget udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa like kalau misalnya kalian enjoy, jangan lupa juga subscribe untuk ngikutin konten-konten kita yang lainnya, dan jangan lupa komen di bawah buat ide-ide yang menurut kalian menarik. Oke. Okay. See you guys next time. Dadah.